Tiap malam di Pekalongan iku nggak pernah sepi. Wong Pekalongan seneng banget ngumpul di lapangan Sorogenen. Ada yang seru di sini. Iki lho, pasar burung. Bukanya setiap malam, habis maghrib sampai tengah malam. Oh ya, sebelum lanjut ceritane, kenalin, namaku Ahmad Hanafi. Panggil Kanza aja, 100% asli Pekalongan. Aku seringnya mampir ke sini habis pulang kuliah. Seneng lihat macam-macam burung yang ada di sini. Apa meneh dengerin kicauane. Yang mau adu kehebatan burungnya, monggo main ke pasar burung Sorogenen. Untuk itu saya informasikan untuk rekan kicomania yang sudah berada di area taman Sorogenen dan belum mendaftarkan di acuannya, silakan untuk kelas taman tiket 10.000 untuk jenis burung yang dipertandingkan untuk pelet CB dan C Black. Ya, hitung-hitung latihan aja buat lomba yang lebih bergengsi seperti Piala Presiden. Uang pendaftarannya murah. Cuma 30.000 sampai 50.000 aja, tergantung jenis burung. Yuk nonton, lombanya wis dimulai. Aku ya wegah ketinggalan. Pasang tempat paling depan. Di lomba burung iki, yang dinilai juri iku kicauannya. 08. Makin lama dan makin sering berkicau, makin tinggi nilai ini. Tapi yang berkicau ora mung burungnya aja. Sing punya dan yang nonton juga enggak kalah ribut. Kasih semangat jagoane. Lucu nepok po komen. Jenis burung yang dilombakan ada banyak. Ada lovebird yang paling favorit. Ora perlu nunggu lama. Yang menang langsung diumumke. Hadiah emang gak besar. Tapi buat yang hobi burung, iso menangi kuis naikin gengsi banget. Sing penting meneh, iso silaturahmi bersama penghobi burung dari mana-mana. Pekalongan itu letaknya di pesisir utara. Bikin kampungku ora pernah sepi dari pendatang sejak zaman dulu. Di sini jadi pintu gerbang kedatangan orang-orang dari berbagai penjuru dunia buat berdagang di Pulau Jawa. Bahkan di abad ke-19, Pekalongan jadi pusat perdagangan kain mori senusantara. Ini yang buat Pekalongan beragam masyarakatnya. Selain pribumi asli, etnis Arab dan Tionghoa sejak dulu hidup berdampingan yang kene. Makane, di Pekalongan, ora asing sama istilah Arwono. Maksudnya, Arab, Jawa, Cino. Mau etnis apa saja, ora dadi soal. Kita semua bersaudara, toh? Sing penting, cinta karo Pekalongan lan bangga dadi uwong Indonesia. Hehehe. Yang mau main ke Pekalongan, monggo. Pekalongan iku pas di tengah-tengah Pulau Jawa. Dari Semarang, ibu kotane Jawa Tengah, naik mobil sekitar 3 jam.
udah sampai Pekalongan. Berhubung di pesisir utara, udaranya ya agak-agak panas. Apalagi kalau habis keliling-keliling kota Pekalongan, pengennya minum yang seger-seger toh. Yuk, tak ajak minum limun legendaris Pekalongan, langsung ke pabriknya. Limun iki minuman soda tertua di Pekalongan. Ada macam-macam rasa. Harganya cuma 5.000 sebotol. Tapi suwegere pol. Cocok diminum pas Pekalongan lagi panas-panase. Udah susah nyari limun iki. Nggak banyak warung yang jual. Makane yang mau coba datang langsung ke pabriknya ya. Pamore kalah sejak banjir minuman soda keluaran luar negeri. Tapi, rasa cinta di hati wong Pekalongan koyo aku iki, yang bikin limun oriental tetap bertahan. Pabrik limun oriental udah diproduksi sejak tahun 1923. Ora banyak yang merubah dari proses pembuatane sing isih tradisional. Alat-alatnya ora secanggih pabrik minuman merek besar. Limun oriental disebut juga minuman beruap lantaran dibuat dari racikan asam sitrun dicampur karo uap dari hasil CO2. Bukan dari bubuk mineral soda. Iki sing bikin rasa soda limun ora segana soda minuman liyane. Dulu, sebelum populer sebagai minuman ringan seperti sekarang, sehari bisa diproduksi ratusan krat limun. Pemasarannya juga sampai ke kabupaten tetangga. Sekarang, nggak setiap hari pabrik limun beroperasi. Nunggu ada yang pesan atau stok habis, baru limun dibuat. Ya, semoga aja generasi mendatang masih bisa nikmati limun legendaris iki ya. Ngomongin soal potensi alam, Pekalongan ora kalah dari daerah lain. Kami masih punya hutan lindung sing dadi habitat satwa liar dan endemik. Hutan Petung Kriyono. Suasananya masih asri. Jauh dari polusi. Hari ini aku ditemenin sobatku Arya mau coba river tubing. Itu yang main di arus sungai pakai ban. Karena river tubing iki lumayan bahaya, atribut koyok helm karo pelampung wajib dipakai. Arahan dari instruktur seputar river tubing juga harus dipahami. Nanti teman-teman diharapkan penuh dengan kehati-hatian. Dari tim pemandu akan mengusahakan sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada teman-teman agar teman-teman hari ini bisa benar-benar senang-senang. Wallah asri! Nek kabeh wis siap, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai aja river tubingnya. Main di sungai dengan cara gini lagi tren di kampungku. Kesenangannya anak muda. Jarine seru lan macu adrenalin. Pas hari libur, yang datang banyak banget.
sengaja jauh-jauh ke sini buat jajal river tubing. Kelihatannya yo gampang, tapi sebenarnya badan kui kudu seimbang. Kalau enggak, bisa terbalik atau terjungkal. Mulai dari terjun ke sungai sampai lewati tiap jeram, lumayan menguji nyali. Gak semua sungai cocok buat dibikin river tubing. Sungai Welo di sini terletak di dataran tinggi. Arusnya lumayan deras dan banyak jeramnya. Pas sekali buat river tubing. Tambah spesial karena letaknya di tengah-tengah hutan. Banyak pepohonan, udaranya sejuk, naiki baru liburan. Udah berjam-jam main air, perut rasanya lapar. Sambil pulang, mampir dulu makan tauco di warung langganan. Tauco iki sotone wong Pekalongan. Iki kuliner perpaduan budaya Tionghoa dan India yang menyatu lan dadi ciri khasnya Pekalongan. Tauco asale saka soto yang merupakan kuliner Tionghoa. Dibumbui rempah-rempah yang kuat khas India. Isine ono mihun ditambah potongan daging. Dan yang bikin rasane beda dari soto daerah lain, yo iki dicampur tauco. Kalau orang luar seringnya bilang soto tauco. Perpaduan rasanya ternyata pas di lidah kami wong pribumi Pekalongan. Sebab rasanya bisa bikin aku makin betah tinggal di sini. Biasanya ditemani pakai lontong atau nasi. Biar perut makin kenyang. Nang Pekalongan, warung makan sing jual tauco udah kayak jamur. Banyak epol. Sebelum dijual di warung makan seperti sekarang, dulu tauco itu dijual dengan cara dipikul sama orang Tionghoa keluar masuk kampung. Seiring berkembangnya zaman, udah jarang keturunan Tionghoa yang mau nerusin usaha tauco. Sampai akhirnya orang Pekalongan asli yang inisiatif buat lanjutin usaha kuliner ini. Iku sebabe tauco wis dadi makanan khas Pekalongan. Sing lewat pantura, monggo dicicip dulu kuliner khas kami. Kampungku punya banyak julukan. Pemberian julukan iku yo enggak ngasal, tapi cerminan dari kehebatan Pekalongan. Salah siji nama liyane Kota Batik. Enggak cuma Jogja atau Solo aja yang punya batik. Batik Pekalongan iku juga enggak kalah mendunia. Mangkane ada sebutan World City of Batik buat Kota Pekalongan. Batik wis dadi jati dirine wong Pekalongan. Ada banyak kampung batik di sini. Karena memang sebagian besar warga Pekalongan mata pencahariane dadi pengrajin batik. Yang bikin batik Pekalongan sangat khas
karena bersandar sepenuhnya sama ratusan pengusaha kecil. Bukan segelintir pengusaha yang punya modal besar. Sebagian besar proses produksi batik dikerjakan di rumah-rumah. Jadi, ngelihat ibu-ibu nyanting di depan rumah wis jadi pemandangan sehari-hari. Wis susah nyari anak muda yang mahir dan mau membatik sekarang. Padahal, sehelai kain batik tulis harganya mahal loh. Sebab proses pengerjaannya lama. Bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan. Mungkin ini yang jadi penyebab teknik batik semakin berkembang seiring permintaan batik yang makin besar. Di pertengahan abad ke-19, pebatik cari cara supaya bisa memproduksi batik dalam jumlah banyak tapi waktunya singkat. Dibuatlah lempengan tembaga dengan motif batik buat nempelin lilin di atas kain mori. Kayak dicap gitu. Makane disebut batik cap. Dalam sehari, satu orang pembatik cap bisa mengerjakan sampai 20 meter kain. Jauh sekali perbandingannya karo batik tulis. Tapi tetap saja, membatik dengan cap juga nggak gampang. Tangannya kudu kuat. Soale lempengan besine lumayan berat. Jangan heran ya, kalau yang membatik cap iki rata-rata yo wong lanang. Biarpun begitu, antara batik cap dan batik tulis tetap bisa dibedain. Nggak semua motif bisa dibikin batik tulis. Biasane yang motifnya rumit baru dibatik tulis. Kalau yang motifnya berulang-ulang, baru dibikin batik cap. Sekarang udah ada lagi yang namanya batik printing. Kalau yang satu ini, aku nggak suka menyebutnya kain batik. Tapi kain tekstil bermotif batik. Teknik printing batik mulai berkembang tahun 70-an. Dalam proses printing, kain motif batik iki ndak pakai lilin seperti batik cap dan batik tulis. Makanya nggak pas kalau dinamakan kain batik. Proses pengerjaannya jauh lebih cepat lagi. Sehari bisa menghasilkan ratusan meter kain printing dengan motif batik. Hasilnya lebih rapi dan bisa mengerjakan semua motif batik, baik yang tulis maupun cap. Tentu aja harganya jauh lebih murah dibandingkan hasil batik cap dan tulis, seperti yang diinginkan kebanyakan konsumen. Iki yang bikin aku makin khawatir, kalau begini terus, lama-lama bisa melumpuhkan kerajinan batik. Kalau ingin tahu semua tentang batik Pekalongan, datang saja ke Museum Batik ini. Batik Pekalongan itu istimewa. Kental dengan pengaruh budaya asing seperti Eropa, Jepang, Cina, dan Arab. Serta merekam berbagai jejak peristiwa dalam motifnya. Sakpore pokok men. Selain itu, di sini kita bisa belajar nyanting. Nah, ini perlu, biar anak-anak muda kayak aku ini bisa membatik. Sedikit usaha yang bisa kita lakukan supaya batik tidak tergerus zaman. Cerita tentang kampungku ini nggak ada habisnya kalau diceritain. Semua adalah kebanggaanku sebagai orang Pekalongan. Dari kearifan lokale, budayane sampai alame sing mengagumkan.
Semoga semua tetap terjaga, supaya Pekalongan tetap jadi kebanggaan kita sepanjang masa. Indonesia, bagus!